Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil azri muhajjalin al-tahirin kamlin fi amri qulil adin ghlabat fiatan kasaratan bihamdillah wallahu ma'asadirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya hormati yang saya kagumi para kiai wonten ing kecamatan Rembang wonten ing desa Walahar wonten ing Dukuh Serang kados 4 yang saya hormati ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Saryono ngarsanipun Bapak Kadus 4 Bapak Siswanto sedaya para kadus ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa saperangkatipun saking DPRD Purbalingga Bapak Agus yang saya hormati matur nuwun rawuhipun Mas Agus lan ugi keluarga besar Ranting Melahar barsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Bangsar rekan-rekan kita Ibnu IBPNU Irmus, Irmas, Ikatan Ramadhan Musola Masjid yang saya banggakan, yang saya cintai Jamaah Musola Nur Hidayah Wontening Serang, Kadus 4, Ingkang Tansah Kula Hormati Keluarga Besar Masyarakat Melahar, Ingkang Tansah Kula Hormati Menugi Sedaya Para Rawuh, Ma'asyiral Muslimin, Muslimat Hadirin, Hadirat Nahdiin nahdiyat rahimakumullah Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kula nderekaken kita bersama menutup puji ngersakaken Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam tercurah kepada
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milik yang kelak amin. Allahumma ya rabbal Sayyidina Ali bin Abi Thalib nanti jauh, semua rasa sakit sudah saya rasakan, kabeh ada yang namanya rasa sakit. Tapi rasa sakit yang paling nyelekit, rasa sing paling angel ditambani dan rasane sakite luar biasa, rasa sakit gara-gara menaruh harapan kepada sesama manusia. Contoh, ada seorang orang yang kaya, wong sugih, saking kepengin bandane menghantarkan kepada kemuliaan, kepengin zakat, kepengin sedekah. Cuma sayangnya dheweke orang ngerti kepada siapa aku kudu sedekah. Akhirnya nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, kulo kepengin sedekah, tapi kulo kepengin ya Allah jangan sampai sedekah saya salah alamat. Kulo kepengin sedekah ya Allah, tapi aja nganti kulo sedekah penganti salah sasaran, godo tepat alamat. Akhirnya suatu ketika malam hari, wong niki wong sugih tapi kepengin sedekah, mangkat mengiwengi gawa karung isini gandum, gawa kantong isini kepingan duit, bu emas bu noko sakantong gede nih. Mangkat malam hari dipanggul dewekan, dipikul dewekan orang perintah sapa-sapa. Turu ngiwengi orang datang gawa HP go selfie-selfie. Beda kalau hari ini awai sedekah nek orang selfie orang mantap. Sedekah awai bantuan nek orang difoto jadi orang anak laporan. Dadi nek awai sedekah apa-apa kudu nang ngarep wong ini, bah niki wonten sedekahan 1.000 ditambah. Matur nggih Mas, selfie dulu dong. 1.000 ngecas warkan jaluk selfie. Tapi dheweke ora wis arep sedekah mangkat dhewe, gawe gandum-gandum digawe dhewe, duit digawe dhewe uni-uni. Apa golete nyong arep sedekah tapi kudu tepat alamat, golet umar sing paling elek. Golek umar sing kepaling rusak, dia anak umar miringi ngulon cagakang wetan, miring ngulon cagake kang wetan. Akhirnya wagiye umai rusak, ke umai bodol koyo koyo kiye, sing kudu tak soda koi, kaya kaya kiye, sing kudu tak paringi bantuan. Malam hari dodok lawang orang datang dodok lawang, gandum me geletak nang ngarep lawang, wengi wengi geletak na gandum geletak, duit geletak. Paling boleh gawe surat, gawe tulisan, ada sedekah moga-moga manfaat. Itu saja orang disebut aja nangis siapa. Tuh orang datang duduk lama. Apa mana datang selfie? Selfie. Esuke geger. Uang gawe sedekah niat moga-moga manfaat, tapi masyarakat esuk-esuk geger. Gegernya kenanya apa? Jebule umah kue adalah umahe maling. Ternyata umae maling sedesa seanane wong geger kabeh. Lah wong ana maling kok disodang kowe. Lah wong ana wong demen nyolong malah disodang kowe. Lah wong ana wong seneng nyolong be malah disodang kowe. Kaya-kaya wong sedesa ngomong sing ame sodang kowe jelas salah alamat, jelas salah sasaran. Kabar ini sampai yang memberi, sampai telinganya yang memberi. Wonge ya langsung gede-gede ngandel. Salah alamat, ya Allah, ana maling disodakowi. Sodakowi maling. Pripun ya Allah? Ndonga maning, ya Allah, kula kepengin sodakowi. Tapi yang jangan disalah alamat maning kaya sing mau-mau, ya Allah. Mangkat gawe gandum maning panganan, minuman, makanan, minuman gawe duit sakane duit. Pain sedekah. Endi ana umah yo muga-muga ya Allah nyong sedekah aja nanti salah alamat.
Ana umah bodol seperti biasa, goleti seperti tuke. Ki wong e ketone melasi banget. Wong e ketone angel mangane tak sota koi ah geletak duit teh gandum me makanan me minuman ni geletak wong wong di tengah malam memberi sota kok tanpa dingerteni sing diberi. Bruk 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 esuk esuk geger maning. Kenapa jebule umah kuwe non sewu umahe lonteh. Setesa geger maning umana lonteh di sota koi. Setesa dong ngambil kayak mau mikir si sota kok salah alamat salah sasaran lu ada lontre ku tini sota kopi men gagal lemane dong lemane dia nangis mane ya Allah kaya sabun-sabun kula sota ku kaya orang anak sing tepat ya Allah kula kepengen sota ku ya Allah tapi kula kepengen ya Allah jangan di salah alamat maning esok-esok persiapan wong ini eksekusi koleti wong ono umay bodol seperti biasa koleti salia pari ngesota ku gandum ini itu geletak moga-moga ya Allah kong nanti nyong salah alamat maning ya Allah nyong orang sota ku maning esok-esok geger maning kenapa jebule umah ketone bodol kaya ngapa ternyata non sewu umahe wong sugih cuma umahe ora pati apik men ora diutangi tanggane kita nonton steak ya pada malam wong sugih duite akeh sawe lamba-lamba kepune mbamba sengaja lah umah main-main do apa main-main malah diutangi tanggane ketone sugih sih akhirnya wis ternyata adalah rumahnya juragan sawai ambat, kebone ambat, duite ake sumat sengaja umah sing ditinggone ora pati ya bagus sengaja memang sing penting lemahe ambat, sawai ambat, umah sing penting kenanggo ngiyup panas rengenge karo banyu dan cukup kenanggo tidur sebagainya cukup tapi seperti itu jebule umahe juragan wong niki nganti judek ya Allah semua-semua orang mana-mana yang sudah korporan mana-mana kalau kita harapannya kepada manusia rasa sakit yang kita dapat mangkat sodako kita kelaran sodako ya Allah moga-moga manfaat kalau kita orientasinya adalah manusia hanya sakit yang kita dapat tapi apa innallaha la yamduru ila suarikum wa amwalikum walakin yamduru ila qulubikum wa amalikum Gusti Allah tidak memandang wajah kita tapi kita memandang wajah manusia. Allah tidak memandang wajah kita wa amwalikum tidak memandang harta kita walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum Gusti Allah memandang hati kulun jenengan wa a'malikum dan amal kulun jeneng terjemning perjuangannya landasannya kepada sesama manusia repot tapi kalau kita sodako Allah kulun sodako muka-muka secara minallah minanas kecekel ketika apa urusan negara Allah tidak ada rasa sakit kalau kita harapan kepada Gusti Allah ketika landasannya menungsa wong mau judek sodako salah sasaran soalnya apa orientasinya menungsa kudu sing disodako wonge sing larat sing angel mangane ternyata apa yang terjadi beda cerita kalau adalah orientasinya adalah Allah apa yang terjadi ada misteri dibalik itu bukti ini apa? Yang pertama orang mengatakan sodako komaring maling nomor loro sodako komaring iya nomor telu sodako komaring juragan secara manusia pandangan menungsa berarti kita salah secara menungsa hakikatnya menungsa kita salah masa sodako maring maling masa sodako maring klontek masa sodako maring juragan pungkai ora buntu wong kaya senengnya nyolong masa sotakowi itu kalau pandangan manusia beda ya kalau orientasinya adalah Allah apa yang terjadi yang pertama justru singkanya kaya sotakowi malah yang ditambah oleh Allah bukti nih ini adalah kalau kita orientasinya Allah yang pertama sedesa ngomong sotakowi kemarin maling berarti sotakowi ditolak jere sapa itu kalau orientasinya adalah menungsa logikanya menungsa beda dengan Allah bahkan singkai kue sota pemarin maling malah ternyata jere Allah di dalam mimpinya pun menungsa tadi pengomongan mimpi ya Allah bulan ini seorang sota pemarin maling ya Allah ternyata barang bang ini esok ngomong aja gue bang ini mimpi itu dropin langsung taruh Gusti Allah yang pertama jere pun sedesa moni sota pemarin maling
jere sia-sia. Tapi apa yang terjadi? Barokah maling di sotapi nang wong tersebut. Hari itu wong sing seneng maling, seneng nyolong, orang nglinteri kandang ayame tanggane. Soalnya apa? Bisa nyolong boleh apa? Ayam, ayam itu kapan? Ditol. Gua tuh gua apa? Beras gandum di sana. Gua ngapa maning? Cukupi kebutuhan. Apa sih nyolong apa? Nyolong wedhus, nyolong piting, nyolong kebon, nyolong gudel, nyolong peten, nyolong apa bae cempek. Gua ngapa ditol? Menoli apa duit? Lah sekantong di sana duit. Ini kalau orientasinya adalah Allah, ternyata apa sodako maring maling tadi mengira sodako maring maling dulu salah sasaran maling di sodako, tapi di waktu itu orang yang sodako berarti apa mendengar kemaksiatannya maling di hari itu. Maling boleh apa? Boleh duit. Duitnya sekantong di sana, duitnya ngomong apa? Buat tuku panganan, panganannya di sana. Orang maling berpikir lah apa sih nyolong anak-anak fungsi tak boleh di sana. Duitnya di sana, gandumnya di sana. Saya maling ala resiko. Nek ora digebuki masyarakat, dia dicekel kok. Lisi, akhirnya apa? Seperti itu sudahlah. Duitnya di sana itu, di sana itu ya sudah habis kayak gitu. Tiga hari sampai lima hari, bonge mangan makanan sodako sehingga orang maling maring anak-anak, orang nyolong pitik ke tanggani, orang nyolong bedu se tanggani. Barokai sodako, wong tadi ngendekna kemaksiatan maling, orang ketang telung dina nganti limang dina. Gini wongi? Nomor siji, betul. Nomor loro, lontre di sodakoi. Sedesa mau nih, lontre sodakoi. Salah alamat sodakoi, udah lima ring nyong. Gaya gue, peruan berharap. Masa lontre di sodakoi? Orang mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Loh, secara mata manusia mengatakan lontre sodakoi, berarti salah alamat. Anak mau maksudnya masa di sodakoi, nun sing. Malah barokah di sodakoi, lontre nih, orang kelayapan, orang itu. Ngendi-ngendi. Bukti nih yang lonteng boleh apa? Duit-duitnya bis anak orang, bis anak sekantong. Duitnya gue ngapa? Tuku beras, tuku gantung panganan, panganannya anak orang, bis anak. Lonteng juga berpikir lah ya, ngomong kayak yang rusak awam, rusak akidah. Ya gara-gara mau boleh duit-duitnya bis anak. Lah gue ngapa dia terus nah. Sehingga dengan kalimat seperti ini, kita berpikir, iya, orientasinya manusia mengklarat roh. Tapi kalau orientasinya adalah Allah, tidak ada yang tahu tentang misteri ini Gusti Allah. Barokah sodakoi lontek-lontek tersebut ngendekna kemaksiatan nih. Orang iter ngana-ngana, orang iter maringana-maringana, orang kelayapun wongi-wongi ngana-ngana. Fungsi bar sodako tersebut memberikan apa yang diinginkan lontek tersebut. Berarti yang memberi sodako, mengira-jari sodako yang gagal, malah ditampak karena Allah. Apa bukti ini? Menghentikan kemaksiatan lontek, orang ketang telungan tindih mandina selama masih punya uang dan gantu. Nomor telu, sodako kemarin juragan. Apa yang terjadi? Kita tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Ternyata juragan mau wonge medit, wonge berdetil, wonge bakil kayu kil kudani. Medit luar biasa, gara-gara medite nang kono tiwis sodakoan dadi kerasa. Apa kerasane wong juragan mau? Leia wong nyong gaya dia apa-apa duwe makanan ya ora lek ora ketang omahe bodol tapi memang dasare suki malah nyong di sodakoi. Di hari itu juragan nembe kerasa ngawak nyong sing mampu malah di sodakoi. Lah inilah sanggup bagi saya barokah di sodakoi juragane. Juragan di detik itu dadi sadar dadi seneng sodako mereka menebar kemanfaatan dengan hartanya. Khairun nas anfa'uhum linas. Seapik-apik yang menungsa adalah yang bermanfaat menebar kebaikan kepada manusia bahkan seluruh alam. Amin. Allahumma. Maka dari itu jenengan keroyo-royo rawuh teng mriki bukan atas karena siapa-siapa dan memang tidak boleh menuhankan menungsa dan berharap kedapat kepada menungsa. Kalau kita punya keinginan orientasinya adalah manusia larato. Jenengan kerja siang malam demi siapa? Demi bojo. Kalau jenengan kerja orientasinya adalah bojo, mongko bojo yang lakoni kesalahan jenengan lara hati gede. Usah bela-bela nih siang malam ngocek kok malah kayak gue.
Dan menurut itu hanya ada rasa sakit yang ada. Jenengan belani anak, jenengan kerja siang malam maring luar negeri, maring Taiwan, maring Hongkong. Gosa pak, yang kerja gue pernah, kerja gue untuk kamu, kerja untuk kalian. Ketika gue bocah mandan, orang kena domongi, bocah bandel bahkan ngelakuin kesalahan. Jenengan lara atik, jenengan seorang memandang anak-anak. Bocah, ngomong ngangil, nyong atur kayak ibu ini maring luar negeri kayak gitu. Biko, kalau gue kayak gue ngomong priwesif. Tapi kalau orientasinya adalah Allah, kita mari bojo dek, kowe tak bojo demi Allah, kowe tak nikah karena Allah, dan karena aku sudah menikahimu karena Allah, maka seluruh kewajiban saya sebagai suami untukmu juga landasannya adalah Allah. Nyong nafai kowe bukan karena kowe jadi bojo ku ndak, tapi ini dari perintah saking Gusti Allah. Seperti itu, jadi landasannya adalah Allah. Ada seorang ulama besar ini, Imam Syafi'i itu punya tetangga. Tanggane esno, tapi mandan angel domongi, luput angel kandangane angel, reman dan sebagainya. Tetangga ini esno, tapi orang duwe adab, namanya su'ul adab, adabe rusak, karo Imam Syafi'i. Ini bertetangga, Imam Syafi'i dengan tetangga, belanja dendang. Wah hei, Syekh Syafi'i! Tentang dari rumah, saya sampai berangkat, Imam Syafi'i berangkat. Ada apa? Senang balik. Jadi tundang langsung balik. Dia pulang kembali, Imam Syafi'i pulang. Ngesoknya mana, tundang mana? Syekh Syafi'i! Dari rumahnya. Saya sampai berangkat, duduk. Ada apa mas? Bisnana balik. Jadi cok, tundang cok, konmero pun balik. Pulang mana? Tundang mana? Ngesoknya mana? Syafi'i! Anak apa mas? Bisnana balik. Sekonana balik. Tiga kali seperti itu manut. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama aku ngelanang niki, bocah niki penasaran. Pak Syafi'i, anak apa mas? Ngerak takon apa? Jenengan wingi tak undang bola balik. Pukul merek, bolpe takon balik, kon jenengan manut temen. Kon jenengan buatan marah kali gula. Kon jenengan buatan nih tadi beda karo nyong, nek mah beda, Bu. Oleh. Ana apa? Wis ana bali. Nesuke mari wis ora dindong, ora gelem mangkat mani, ben ana ngi. Nesuk dindong ora bakal mangkat, men gelem dikerjaan nih, niku nek fatah iku lho dan sebagainya. Imam sampai kita contoh alon-alon berangkat ana apa mas? Wis ana bali. Bali, anu. Sampai sana bali. Tiga kali seperti itu, lama-lama bocah ini ku takon. Ya Imam Syafi'i, ini ngarep takon apa? Kon jenengan di undang, kon bali manut temen kenang apa? Kon jenengan orang marah, jenengan didaparin duko, jenengan orang mangkel kenang apa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Wahai mas pemuda, ngerti ngono, kita hidup bertetangga, gawe kanjeng Nabi kon memuliakan tetangga. Wong nyong dikon mangkat ya mangkat, kon balik ya kon balik. Wong jenengan tanggane saya muliakan jenengan. Perintah ini perintah Allah dan Rasulnya. Nyong orang mandang sampean, nyong orang mandang kok, nyong orang mandang kamu ndak. Tapi yang saya pandang seperti ini adalah Allah. Ketika saya tidak datang, nyong sing ditugani karo Allah. Ketika nyong kesu, nyong sing ditugani karo kanjeng Nabi. Jenengan tetangga saya, jenengan saya muliakan. Bukan apa-apa, bukan karena jenengan kaya ini indah, tapi karena jenengan adalah tetangga saya, memuliakan tetangga, perintah saking Gusti Allah. Kalau Imam Syafi'i orientasinya adalah pemuda tadi, ya kesutok isine marah-marah. Bucang dong orang duwe aturan, bocor nemung orang aja ini toro wong tua. Itu kalau orientasinya pada manusia, laradok mulani kulo matur. Maka rasa sakit yang paling mendalam adalah rasa sakit ketika menaruh harapan kepada sesama manusia. Kita memberi sodako, orientasinya manusia larang, hati ini larang. Contoh, ini sodako mas geletak, nyata menyebut mas geletak. Kalau kita orientasinya nyong awe, esok itu doang mari nyong. Maka rasa sakit yang akan dapat. Bingung bawa stok naik duit masa sih kau suki nyorot dengan duit. Bingung banyak coblos masa sih nyolong korang nyoblos semua. Kalau orientasinya pada manusia larat tak mulanya. Malam hari ini kita alun-alun orientasikan seluruh hidup kita kepada Allah. Inna sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Sallu ala Nabi Muhammad Rabbi Lamul Asma Yeah.
soleh-soleh Allahumma hentikan nih menggosali sekitik tapi jeruk pulau kuliah tang UNUGA Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali UNUGA Cilacap. Nah, Imam Ghazali jamu sekitik banget tapi jeruk nopal hentikan Imam Ghazali tuba liman hudiya ilal Islam wakana aizuhu kafafan wakona abi beja teman masyarakat rembang masyarakat desa pula sekitarnya sing kepriwe jari Imam Ghazali adalah beja-beja nemong adalah masyarakat rembang purba lingga sing dituduhakan kelawan agomo Islam. Lho kok bisa mas, sebabnya orang kabeh mungkwe nampak kabejan diparingi dalam mlebu Islam. Apa maning unen sing aduh seko Kanjeng Nabi, aduh kita 9 jam numpak pesawat. Sewu 400 tahun yang lalu bersama Kanjeng Nabi, aduh carake. Tapi beja-beja nih masyarakat pelahar bahkan meresmikan acara niki malam hari ini acara dere-dere hormat datang musola nih Allah lantaran masjid-masjid menikah. Padahal lagi kita sok salah paham ya ngarani masjid. Siapa turun nama lu? Dia kan masjid Gusti Allah. Sedangkan masjid adalah tempat sujud. Berarti nih kalimatnya masjid Gusti Allah berarti apa kalimatnya masjid Allah berarti tempat sujud Gusti. Coba ya. Musola nih Allah berarti musola tempat sholat berarti nih musola nih Allah kalimat adalah berarti kita tempat sholat teh Gusti. Ya coba salah kata ngarani masjid masjid aku terus masjid teh Gusti Allah kok udah jenengan mau nih masjid teh Gusti Allah berarti sama saja jenengan mengarani tempat sujud teh Gusti Allah berarti Gusti Allah sujud mari siapa coba aja masjid musola kita dirikan sebelum kita bahagia. Tapi kita adalah orang-orang yang beja buktinya apa? Rembang hebat, lahar hebat. Tapi acara ini dari-dari meresmikan, dari-dari senang. Bulantaran kita perah kelawan Gusti. Orang kabeh mungkin beja. Anak wong sing bisa memandang wajah Nabi. Dah kulo jenengan kapan tahu ketemu Kanjeng Nabi? Nang ngimpi, ngimpi paling bener ngimpi cokot betus. Nah iya. Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, alhamdulillah kalau kita punya kesempatan emas seperti itu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Bapak Ibu kalau jenengan mimpi bertemu Nabi itu benar-benar Kanjeng Nabi. Karena apa? Iblis setan tidak diperkenankan Allah menyerupai wajah Kanjeng Nabi. Menyerupai wajah sing sampun meninggal saja, tapi menyerupai wajah Kanjeng Nabi Allah tidak memberi izin dan malek nopo sedoyo iblis setan tidak mampu, orang mampu malah tidak mampu untuk merubah wujudnya sendiri di dalam mimpi seperti Kanjeng Nabi. Jadi ini pengumuman kalau Mas Banser semuanya panitia mau ngimpi ketemu Kanjeng Nabi berarti itu benar-benar Kanjeng nanti ngimpi Mas paling ketemu Kanjeng Parti ketemu Kanjeng Parti. Ya, ini luar biasa. Bahkan ada orang yang mampu memandang wajah Nabi, tapi nyatane atine atos. Atine ora didodok karo Allah. Siapa orang yang menyaksikan kelahiran Nabi? Orang yang seneng atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Orang yang memang dekat dengan Kanjeng Nabi, bahkan paman Nabi, bendina kenal Kanjeng Nabi, bendina roh wajah Nabi. Tapi nyatanya apa? Orang diri kebejan, apa? Atine atos, tidak mendapatkan hidayah dari Gusti Allah. Siapa? Yang pertama, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa? Abu Lahab. Nomor dua, siapa? Amr bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal.
ngerti wajah Nabi, ngerti kelahiran Nabi, tapi nyatane apa? Si memandang wajah Nabi, orang bejat, bejat dengan dia mati nih, wong loro niku. Nyatane apa? Julukannya jelas Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Abu Lahab, bapaknya api, dibakar nang jero api, wong ana suruh Al Lahab. Bojone Abu Lahab sinten, Bu? Sinten? Tenang Abu Lahab ana Ibu Lahab. Tunggalnya bocah ditakoni siapa istrinya Nabi Ismail? Jawabnya bener, Bumail. Ya Allah, saking pintar itu saking cerdas lagi pada Pak Eron licikan. Nggak karuan ibu Lahab. Lah iya, Ummu Jamil, istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Geling-geling bocah ditakoni siapa istri Abu Lahab? No, siapa ibu Lahab? Untung orang, siapa itu Abu Lahab? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, nangkep cecek sampai sini. Gua saat ditakon yang murid-murid ada sembarangan. Guru nih, bilang guru nih, nang guru nih. Adek-adek, ini siapa? Siapa Nabi nomor 25 terakhir yang kita akan ketahui? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Allah penasaran. Gih, kembali ke pengajian. Jadi istri Nabi, istrinya Nabi Nuh alaihi salam, istrinya Nabi Lut alaihi salam. Garwane, berarti garwo, garwo itu sigarane nyowo. Mulane wong temen ki Pak Kiai niku hebat menempatkan kalimat sesuai dengan porsinya. Contoh garwo putra. Nek siki kan ora, siki kan anak bojo. Nek dulu pun tepat garwo putra. Urutane ngene niku nggih Pak. Garwo putra apa artinya? Garwo disit nembe peputra. Urutannya jelas, garwo ini nembe peputra. Beda musik anak bojo, gawe anak disit nembe. Cocok. Nah iya. Garwane Nabi Nuh alaihi salam. Garwane Nabi Lut alaihi salam. Garwane Nabi lo ya Nabi. Garwane Nabi orang yang maksum terbebas dari dosa toh. Dosanya kesalahan ada beberapa tapi itu memang dikendaki karo Gusti Allah, tapi bukan dosa semua Nabi terbebaskan dari dosa. Tapi nyatanya apa? Istri Nabi Lut durhaka. Istri Nabi Nuh alaihi salam durhaka. Paman Nabi Abu Jahal Abu Lahab memandang wajah Nabi, karo kanjeng Nabi selalu bertemu berjumpa, tapi hati ini digawe atos karo Allah sampai matinya tidak diperkenankan lebu Islam. Mungsu Nabi Rama angkate Nabi Musa alaihi salam, Raja Ramses II penguasa dunia waktu itu siapa? Fir'aun. Ketemu Nabi Musa, memandang wajah Nabi Musa, ngerti Nabi Musa, gendong bayi ini Nabi Musa. Tapi nyatanya apa? Sampai mati nih, nanti dibelebuki belek karo malah malaikat mengucap sehat atau orang mampu wong mereka nih saking jugi ke malaikat karo Fir'aun. Nanti mati nih Fir'aun Ramses II. Nyatanya apa? Artinya sih diparingi atos. Mulanya kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Mulin sih mutus apa-apa nih Nabi. Tapi nyatanya alhamdulillah muka-muka istiqomah kita semua. Allahumma alhamdulillah ya Allah, punya rezeki sing gede banget wujudnya melebu agama Islam. Lho iya wong sugih pinter kaya apa, tapi nek ora Islam ora bisa mlebu surga nek Gusti Allah. La yakhruju minad dunya illa bil iman, aja pada wani mati ninggal nang dunya mati kang rembang illa kecuali sing pada gawa iman Islam bakal husnul khatimah. Allahumma amin. Cuma kadang-kadang kita sujudut sing jenenge rezeki ya isine duit, nek ora ya BLT bantuan langsung telas. Sing jenenge BLT kan paling orang ngomong sing angel rezekine golek apa-apa angel, tapi katanya apa? Tak perhatikan Pak Dewan, tak perhatikan banget wong-wong sing pada nampak BLT gemer-gemer nyong di wae ya BLT wong kan mau melara nyong kan mau kere bareng nampak BLT pada marin toko emas. Bukan apa-apa, maksudnya apa? Ya itu
ngerana bantuan kape terasa jadi pelarang. Tapi yang berat, ya mau cuma repotkan ngerana mau matur sabah nyong sing topo ini nyong sing topo. Iya, dan kalau desa seperti itu ya seperti nyong ada baik. Ngerana bantuan nyong ada duit nyong pelarang yo. Ngerana bantuan kape terasa jadi bong pelarang lah iyo. Lah ini kita kadang kita menilai nama rezeki, sini duit, di sini BLT dan sebagainya. Tapi nyatane rezeki yang paling gede yang tidak akan terbayarkan dengan apapun siji adalah perkara Islam. Mergane ora kabeh wong niku diparingi becak wujude mlebu Islam. Loro diparingi nikmat urip. Soalnya Islam kita ora bisa gawe mergane urusan karo ati. Nomor 2 perkara urip ora bisa gawe. Dokter pun bisa nambah, kita baru bisa murid-murid pernah mati ya mati, orang bisa menjadi pintar dokter yang tidak murid anda bisa. Dokter hanya berusaha perkara mati, murid urusan yang gusti Allah, orang perkara murid. Saya pernah ditanya, Mas Ulin, apa? Ini zamannya corona dulu kita kone, Mas, ini kan apa mau mati ya Mas? Iya. Esok meriang, peka-peka, mekap-mekap esok ya? Pengine mati, pengine meka-meka esuke mati, akeh wong mati alhamdulillah. Akeh wong mati ribut ya Mas Zulin ya. Jawabannya simpel, orang yang berakal kerusak ribet-ribet udah dari mulai nanti mau ribet, mau ribet mati alhamdulillah, urip alhamdulillah. Soalnya apa? Anak dasarnya apa? Urip alhamdulillah. Ya mati ya tambah-tambah alhamdulillah. Apa dasarnya? Kita monggo kita belajar sing no ribet. Yang pertama adalah dibaringi urip alhamdulillah. Soalnya apa? Bisanya kita ngejar suargane Allah, ngejar suargane Allah. Ya kita harus punya tiket kelantaran urip. Loh, kadang-kadang kita ngomong, ayo pada maring surga, surga harus kita kejar. Dunia ini kita berantakan. Ya percuma, soal apa? Surga adalah cerminan. Cerminan dari dunia. Nek dunia ini api, kalau tangga guyub rukun. Ini yang dikatakan, dunia mazro'atul akhirah. Dunia adalah tempat nanam, tempat nandur. Lianan surga, gue panen. Lah panen kepriung, nandur, beona. Mulanya nang dunia ya penting. Ngurusi anak penting, nyekolah anak bocah ya ganjaran, nyenang anak bocah, bakso mungkin ayam gitu deh, malah tadi ngalung-ngalung dulu galingga deh, boleh tak apa-apa ya boleh penrol, boleh penrol, ayo jajan. Kalau kita ngomong-ngomong ibu bora kan sendiri nyenang anak bocah, jalan-jalan sore-sore kayak tawan yang suki ngerti, Ramadhanan, jam-jam bar-bar ngasar, yuk pada abu, boleh. Jangan buburin juga, makan motoran meting kerindas. Minggu kan? Ganjaran. Sholat, ganjarannya gede. Minallah kecekel, minangat sekecekel. Nah, bisa nih kita melebus surga. Berarti apa? Dunianya penting, sholat adalah surga hanyalah cermin. Hanyalah setelah kita melakukannya apik nang alam dunia. Bisa nih kita melebus surga, sholatnya apik. Karena tangga guyuk, rukun dan ini didapatkan ketika kita nang alam dunia. Ini yang dikatakan ad-dunya mazro'atul akhirah. Dunia adalah tempat bertanam, nandur, ngopanen nang surga nih Gusti Allahumma. Amin. Dunia penting, berarti urip penting. Bisa nih kita melebukan jalan surga karena kita urip, sholat butuh nyawa. Anak mau mati mayit pada sembahyang. Puasa yang gurung singur, orang mayit pada puasa ya orang ngelakuin Ramadhanan, terawih ya orang itu didapatkan kita punya nyawa sehat, nyawane bagus, nyawane anak nang raga, urip nang alam dunia, urip apik apik. Bisanya kita melebus surga karena kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa pikir tangga ketika kita esidui nyawa nang raga. Nomor 2, mati mas, mati apik orang apik. Lho bisane apik mas, mati masa apik? Apik! Contohnya, barokai mati insya Allah adalah dosane dihilangkan. Pintu dosa ditutup karo Gusti Allah. Contoh, anak preman mati. Preman terkenal bajingan, saking bajingan jadi ini tengik. Bajingan, saking suin ini bajing. Akhirnya mati premannya, mati. Barang preman yang mati, sedesa senang banget. Wah, alhamdulillah penyakitnya lunak. Alhamdulillah penyakitnya hilang.
Soalnya preman ini terkenal ya sing mabok, ya sing nyolong, ya sing pokoknya gawe sponsor kemaksiatan bocah-bocah di dia. Akhirnya pokoknya mati, premannya mati, mati alhamdulillah. Saking senangnya premannya mati, sedesa langsung gelem layut. Langsung gelem layut, langsung gelem taksiah, otomatis batangnya geletakan. Keluarganya yang mau merumati, siapa-siapa yang mau merumati, kong saking gedingnya karo bre. Preman saking sengite karo preman dia na desa mati ponge sedesa ngerti tapi orang anak segelam rumatik sedesa tenang dosane kabeh kia ini ngerti hukum kia ngerti kaya curu-curu mas anak batang-batang nusak ledak-ledakan kia ini ngerti hukum tampil karo duki faya nekan asin bisa ngelakoni ya liani gugur kewajib bende kia ini soalnya ini bapak mati sedesa nampak dosa orang mau keluar gane dok sedesa nampak dosa soalnya tiga perkara tetangga orang ngerti ilmu nih hari gini cekel gue badan jisim jenazah dimandikan dikafankan disolatkan perintah karo santri-santri nopo kiai sing nemer kiai yuk hormati tangga kita bagaimanapun ini adalah tetangga kita diwatusi disuceni kemudian dikafankan disolatkan wis namun kiai wis disolatkan ya kalau mari ngarep jaga rumah mari ngalaman masyarakat pun pada kumpul, kumpul yai, dia pun pada kumpul. Perintah ini nyongi, ya. Siap yai, berangkat. Orang-orang mau ngomong lagi kumpul, kumpul. Kudu, kong nu perintah ini ya, kiai ini. Pribun yai. Niki, kula matur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kororabu, niki kula badhe matur, mugo-mugo niki kalepatan si mayit dipun ngapura kali Allah nggih. Tapi kalipun mugo wonten jenengan wonten kesalahan, wonten kekeliruan, utang-utang monggo kula turi matur kali sahibul kelawan ahli warisipun monggo mugo-mugo niki sahibul musibah niki nrimo lan sedaya utang-utang monggo jeneng ikhlas alhamdulillah kaping 3 iki desa seni mayit sae nggih. Saya nggih, menang, 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 menang. Saya nggih, menang, menang. Ajaran semuanya, ajaran semuanya, ajaran semuanya. Saking sengite, jawab saya baik aku, kabutan. Saya nggih, menang, baik. Tinggal lu kini mandan, mual nadada. Masyarakat, jenengan tidak pun isaku menang, baik. Saya pripun gayung preman, laka saya ini babar belas. Senengnya nyolong, senengnya mutin, senengannya merampok, begal, ngecu, dan sebagainya. Maka saya ini, apa jawaban kaya ini? Mas, rungok na mas, rungok na. Gitu ya. Sampean sengit kaya ngapa karo premane, premane mati. Wong wis mati di kandang-kandang ledosane si mayit, jenengan apa dosa gede? Soalnya ndak boleh wong sing wis mati di kandang-kandang nak eleke apa wong sing urip mlebune riba panik sing mati dosane nemen ra kan kuwi. Sampeyan tetep ngomong ya Mas, nggih ya. Walaupun preman iki senenge jaman urip peteng dedak tegese senenge nyolong begal sembahyang babar blas dan sebagainya tapi ngerti yo Mas premane mati-mati dalam keadaan sae sing mukul sing ora kena aturan sae kepriwe kok iku kok sae dia nek jangan mripat ora perlu kepriwe kiai nek kiai nek kuwi sing mantan duga yo kita terus sing ya mongon kita dikare sipate anu sae kepripun kiai lah nek sing gelem takon anu sae kepripun kiai dene jenengan nganti kana sae wong preman kok kiai masa sae ya wis kowe tetak kowe takon tak jawab Mas di kiai bisa nih premane mati keadaan sae walaupun seneng maling mabok ngecu rampok begal kayak apa premane mati dalam keadaan sae maksudnya kiai barokai premane mati mati sae berarti apa barokai premane mati nang desa kene langgasin nyolongi pitik langgasin marai bocah-bocah pada nyolong langgasin marai bocah-bocah pada mabok mereka ini sumber penyakit wis mati mati keadaan sae berarti penyakit hilang menggari seger waras selamat Allahumma berarti apa? Apa maksudnya? Barokai mati insya Allah pintu kemaksiatan ditutup grek karo Gusti Allah barokah kulo mati barokan jenengan mati wisorate yang ngerasani tanggane anak mayu pada rasan-rasana kue mulanya jenengan aja kaget kenang apa wong mati mayite di depenang ngulon kabeh soalnya yang ada si depenangnya tanpa ngomong-ngomongan kue mati ini kenang apa wong kue mati ini kenang apa ibu gue bilangnya di depenang ngulon di
lah kabeh mung ana mung ngomong andan ngetan gue wis mati ora ta yang ngrasani wis mati wis ora ta yang nolong wis mati ora ta yang ngerampok wis mati ora ta yang ini itu kemaksiatan berarti itu baringi mati alhamdulillah sik kita takut diluri apa mati Ilio, urip barokah urip bisa nyakseni acara peresmian pembangunan musola Nur Hidayah. Barokah urip bisa sholat ngeramaikan menjadarakan meramaikan Nur Hidayah. Barokah urip bisa membuat anget masyarakat melahar lantaran sholat yang bagus Allahumma ya Robbal barokai urip. Jadi semua kita pertama adalah perkara Islam, kemudian perkara urip ikilah harta yang tidak bisa kita beli dengan apapun, muga-muga dadi manfaat kita alhamdulillah. Wa kana aisyuhu kafafan, wong nek gondeli Islam bener-bener lakoni Islam, wa kana aisyuhu kafafan wa qona abihi, uripe dicukupi kabeh karo Allah syaratnya qona abihi atine nrimo Islam. Siapa mas? Islam ingin eslamat elaksanakan ajaran Muhammad. Apa ajarannya? I isa esubuh eluhur asar maghrib sholat dilakoni. Lakoni sholat duhur ben urip makmur nanti tekan alam kubur. Lakoni sembahyang duhur umpamane ana dosa subuh tekan duhur dosane dingapura. Lakoni sembahyang asar umpamane ana dosa duhur tekan ngasar ben urip ora kesasar sholat asar dilakoni dosane dingapura. Lakoni sembahyang maghrib mumpung isi pada urip ngibadah sing tertib mumpung isi pada urip nang alam dunia neng dari Kanjeng Nabi sudah telu tahun. Ulin siki rolikur tahun. Umpama umurku lagi tarik lurus ke Kanjeng Nabi berarti sisa umur saya kurang lebih 40 tahun. Be ora se ora suwe. Ibu kinten umure? 51 gue nanti ati kurang 11 tahun maning sampai. Hati-hati. Lah iya, siapa sih ngerti? Al-maut kami selina rojil yang namanya mati seperti kelapa. Kelapa mas iya, sikti bakal kelapa orang putusin tua, sing kiring murah. Luluknya tiba ya anak, cengkeri tiba ya ake, tegane tiba ya pirang-pirang, sing tua orang tiba-tiba ya anak sebelah kecepit belukang. Ya inilah manusia seperti pohon kelapa, orang putusin tua mati lah. Sing nom nembeler dipunit ya gogrok rogol nang kota nembe pirang pirang inilah kehidupan manusia. Tapi bu kudu ngerti malaikat ora tahu liren, malaikat ora tahu pensiun, malaikat ora tahu lenggahan liren ndak. Malaikat sing paling seneng kelintar-kelintar ing ndeleng bulu jenengan malaikat Izrail alaihi salam. Nyawang masyarakat melahar wis ana tulisan derek-derek. Dalam ulit iki Izrail wis ana tulisane. Yang dulu sirah di sana tulisannya sisa umur kulin tidak ya gue banser mau ngasih nom ya si telung puluh tahun maning kulin mau urung bojo ya si 45 tahun maning pakadus kadus biji kadus papat mau ngasih nom ya paling murah si telung puluh tahun maning ya ibune ya paling murah ya 5 menit maning ya. Suara salah alamat, suara salah alamat, kabeh kersane Gusti Allah. Lah iya. Mulane wangkana ay suhu kafafan wakona abihi lakoni sembahyang duhur uripe makmur nanti tekan jerone kubur lakoni sembahyang asar ben urip ora kesasar lakoni maghrib pokoknya si pada urip ngibadah sing tertib lakoni sholat isya ben urip kepenak antara nih maghrib tekan isya isya dilakoni dosanya di pangapura lakoni sembahyang subuh terus muter misal khamsi salawati karena herin jarin ala babi ahadikum kasirul umat sembahyang lima waktu gambarannya kayak kali bengawan banyu sing bening banyu sing putih bersih bening kinclong mencorong banyu nih saking beningnya adem anyes enak. Kemudian jenengan jegur ono banyu kali milik nang ngarepe umah banyu bening, banyu adem, banyu enak dipandang enak banget ibu ini jegur setina sewangi adus ping lima resik kenapa mboten? Resik
pada apa yang lakoni sembahyang sing lima waktu. Insya Allah wakana ayu suhu kafapan dicukupi kebutuhan negara Allah syaratnya wakona abihi atine nrima asyukur ala nikmat syukur nikmate guste. Tapi sewalike ala mentaruka korok idolok iling siapa sing wani ninggal kevertuan perintahe pangeran faqad kharaja min rahmatihi berarti wong kiye wis metu saka rahmate pelasane Gusti Allah nganggur salate dudur-dudur nang omah wegah pedagang arang kadang sehingga di dalam salate lha sing petani sholate lali sing pedagang sholate arang kadang sing dadi dalang sholate mulane kon padha weruh ketika kita sibuk urusan dunia atuh sholate ora dilakoni mulane nduk pelinge pun kakang waduh olehe pun kakang kelawan dia cengkong ayu siji goletono wong lanang calon suami sing bener-bener ngerti perkara agama mung perkara bandra kena digolet bareng siji jelas goletono wong lanang sing bisa ngimami sholat wong lanang kok bisa ngimami sholat mau dibawa kemana hubungan kita. Iya mas temen mulanya ini mengguna zaman ini pak gue yang anak-anak wong lanang ngelamar wong lanang ngelamar jadi apik yang ngelamar aja sih ngelamar ngelamar dewek soalnya apa dicombakan cara Nabi Adam. Nabi Adam makanannya wong luatun lorok wong luatun siji karo ngelanang siji Adam karo Hawa tapi ketika ngelamar Nabi Siti Hawa Nabi Adam orang ngelamar dewek perintah malaikat Jibril mulanya apik yang ngelamar ya perintah nebis perintah aja melu mangkat. Bilang gue ngapa perintah ngomong sing di perintah melu mangkat pada itu ngelih kayak gini mas misalnya ke rumah kancer mas nyong tunggu narokok geledak duitnya gitu kalau ke rumah mas beli apa baik lah mas kancer mangkat maring marung gitu nyong tunggu narokok ke perintah tunggu narokok tapi nyong mendu bilang gue ngapa perintah gue malah dewe baby bisa api dia mau ngelamar siji tiru Nabi Adam. Nabi Adam nembunya saking bisa nih dia kata bojo ya iya mas gelem banget iya tapi kan Nabi Adam orang lamar dia perintah karo malaikat Jibril mula nenek api kaya wong lamar adalah jenengan kongkonan keluarga pak kayaknya lagi seneng karo wong turu badingga lagi seneng karo wong purba linda lah desanya apa desanya langsung kotak WAP ya kotak WAP anaknya sama anaknya kia antara cerai pom bensin ya antara cerai pom bensin oke bucaya ya api kia jam makan dewek tiru Nabi Adam perintah karo keluarga senyata dilamar nah nabis perintah api kia sing perintah aja melu mangkat beda karo bocah siki lamar sing lamar melu mangkat tukar cincin di foto-foto barang kue melu ajarane sapa mangkat marin singone sing watun dobrok-dobrok ana pesiwur ana gendrong tiga wakabe acarane lamaran dari tuker cincin foto-foto cekrek 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 kue melu acarane sapa sampai nurung nikah cekelantang lebon-lebonan cincin cincin no cincin no lebon-lebon cincin lebon-lebon di polosnya yang sopi lebon-lebonan cincin beleng lebonan tangan lebonan cincin cekelan tangan dipotong cekrek 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 kue melu ajarane sapa api kaya jeneng lamar-lamar di khidbah monggo api kaya koyok kan jeneng biadam soko perintah Jibril jeneng perintah keluarga mas papa gede paman yang dilamarakan iya wis ngelamar sing jenengan perintah iya jamelu mangkat lenek perintah memang kan gue apa gunane perintah niku lah niku sedaya aturan nih lagi anak wong lanang mas berupa dulu lagi seneng karo putri nih jenengan iya begitu langsung wong tri sing lamar dadi siji
Yang kamar putri ini pak, yang melu pak, yang melu pak. Ya, diseleksi karo bapak-bapak, bapaknya terutama nikin. Ya mis, sahabat jenengmu, kulo jenenge Anas. Lah kowe sing siapa? Kulo jenenge Muhammad Torik. Lah kowe siapa? Kulo sing terakhir pak, kulo namanya pun Muhammad Ali Imron. Ya sih, ya wis kowe, kowe Torik. Nopo pak, kowe tadi mantune nyong, gila insya Allah, ya wis dites. Tes nopo pak, Quran diwaca. Nopo sing diwaca sesuai dengan namamu. Torik, ya berarti suratannya nopo surah. Nah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten pak, sangat lima. Nomor loro, Nes, Anas, Aju Nes, Anas. Nopo pak, Qurannya diwaca nopo suratannya sesuai dengan namamu. Berarti surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pinten pak nilainya swidak baik. Kalau sahabat jenengmu sending. Sing terakhir sing dingin. Panas dingin. Oh jenengnya Muhammad Ali. Berarti di tes nama siapa? Surah Ali Imran. Meren, meren, maksud apa itu? Apa pak? Weh, berarti mantunya nyong. Insya Allah pak. Iya. Dewa saya weh, apa pak? Sesuai dengan namamu. Ali Imran pak? Iya. Di salamu jenengnya Ali Imran. Surah tadi dapat apa? Mungkin. Tapi baca cerdas. Pak, abang, apa mas? Saya memang namanya Ali Imron. Terus, tapi nyomong tangri biasa dindang kulhu. Biasa dindang kulhu. Karena bayi baca umum cerdas kena antara cerdas ke antara licker cerdas beda tipis. Ya lah iya. Niki dites. Anak mana ketika mas ngelamar. Mah, pak, boleh ngelamar putri sampai penjenengan. Iya, langsung mas, barna bro. Jenang ngering ini. Mangkat tutup maghribar bermaghrib mangkat. Assalamualaikum pak, kula ingkang kringi digawe kon bermaghrib mriki. Ya, jagung mas, pungun jagung. Nang ibune calon mertua waktu ibune niku diparingi gelas isine kopi kanan. Ya, jenenge ibu calon ibu mertua sing ngerti karo bocah, monggo mas tunjuk kerin. Jeneng kan perjalanan tebih kang Cilacap adoh. Mas, kula turi ngunjuk rin. Ana mboten pun jenenge wong calon mantu sing duwe isin. Rambutan kula mboten. Cekapan. Aja kaya kuwe, aja kaya karo sapa-sapa wong iki ya sing calon iki, ya kan kula ngerti monggo dipun unjuk. Mboten isin lah, aja isin. Ora kena isin. Wong di duwe ibu mertua kan ora kena lawan, ya dicekel gelas e. Jek, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya apa mas? Pahit. Tapi barang memandang anak yang jenengan jadi legile luar biasa. Iya, siapa kek? Weh, iya. Mulanya gula kayak ngapa rasanya pahit, soalnya pak manisnya ada di kamu. Iya. Dan barang kayaknya itu. Wes mas, semoga tunjuk, minum, gih pak. Lah ngarep waktu ngisa, oh sholat isa, tuntang mas guys melebu isa, apa pak? Ini di gawa maring, tempat sholatnya lagi utuh, peribun pak, dites sholat. Jadi wong lanang kudu bisa minimal bisa ngimami sholat. Orang ketang suratan nih kulhu terus. Sing penting kan bisa ngimami sholat. Wong Fatihah hukume wajib, suratan liat dalam sholat hukume sunnah. Bulan ada lari ke saya Mas Ulin, saya kan belum bisa, belum apal banget. Nembe mlebu Islam kula niki Mas Ulin. Iya, pripun niki Mas kula salate kepripun? Lha kapan Fatihah mboten diapal Mas Ulin? Ya, sing penting Fatihah sing mantep, suratane ora sah dhisik. Ini adalah proses untuk perkara kita orang suratan ora apa-apa, tapi proses ora apa-apa. Saudara Mas, soal Fatihah dalam salat hukume wajib, suratan pendek dalam salat hukume sunnah. Maksudnya ya mas, ya berarti ora apa-apa, ora apa-apa. Sementing gue rohat pertama Fatihah, kororone Fatihah langsung sujud, ruku sujud, lalu apa-apa duhur ngasar Fatihah mani Fatihah, mani lah Fatihah dalam setiap sholat, hukumnya wajib. Tapi gue kelalen suratan-suratan iku, hukumnya ora apa-apa, wong hukumnya sunnah. Semakin panjang suratan pendeknya, ya ganjaran sunnah semakin gede. Allahumma. Amin. Nah, gue adhan mas, kita sadan. Wong nek biasane adoh kang musala ya bingung ditesaten walaupun bisa tapi karena orang kulina apa maneh ngarepe calon mer
tua. Ora pede aten wis salah. Allahumma Allahu shomad. Aten wis salah. Nyatane apa? Ora terbiasa nang musala nang masjid, walaupun kurung-kurung tok. Grogi. Jadi ya beda dengan lari-lari pula. Lahar, musola, didatangi Nur Hidayah, hebat, melu Ibnu sekalian, hebat. Kita senang calon mertua, orang wiki-wiki, maka. Bulu har, adan, adan. Di bulu dikaitan, adan. Nyong lomba juara lorok. Ingat RT. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Yo, gede rasane ati nggih calon mantune nyong nggih cilacap piye. Minimal ada pemenu if no jadi biasa ngerti sim tutur orang ngerti sholawatan Allahumma amin Allahu akbar la ilaha illallah pede nang ngarepe mertua langsung dong calon mertua langsung Allahumma rabbi hitam wa hitam ngarepe calon mertua wassalatil qadimah. Iku nembulene calon mertua. Wis rampung pun, Pak, monggo ngimami. Woi, Pak. Wis ora nek lagi entuk Mas, gara-gara wingi minum es teh durung gendul. Bebek-bebek. Iki dalam rangka calon mertua ngetes calon, habis kok bebek. Kulo, Pak. Karena wis gabung karo Ibnu, lahar biasa krungu karo kiai ini, paham kiai ini, gini gini diserap juga. Imami di depan calon mertua orang wikir ngoringo mantep. Allah Akbar. Nah ngarepe calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ngarepe mertua. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah ngarepe calon mertua. Suratan pendek kau terima puluh. Kutu sing jawab, kutu sing seorang berjumur, sing panjang, sing jawab, kutu ngarepe. Calon mertua caper di hadapan calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aktoi. Kenapa nih orang suka yang doa? Suratan apa yang tak mulai aktoi? Minimal ada kepedean lagi barokai bocah ciki subhanul yaw merijal lelegar pemuda-pemudi anak-anak hari ini pemimpin masa depan dari lahar rungkul tengar pulau yakin anak sendati bupati Purbalingga menggantikan Pak Kusum di DPR Purbalingga, DPR di Purbalingga dari lahar apa yang memang ini Mas Agus masih muda ya itu sungguh sepuh mudon penting Mas Agus. Wis berkarya Mas Agus kita doakan yang waras selamat kalau huma. Amin. Mas Agus masih muda DPR lu coba. Tapi kita yakin suatu saat anak-anak dari lahar dari Serang cukup saat kenapa dusun 1, dusun 4 semuanya di desa lahar anak-anak kita jelas itu sudah pasti calon-calon pemimpin masa depan dari lahar anak sing dadi bupati. Bupati. Iya. Bupati butuh kontrak. Mbak Nek, kayak suatu saat yang ngetan Ibu TV kayak saya ngerti ngira kayak besok insya Allah Allahumma ngetan Ibu TV paling murah kayak besok orang belutan mengharap ya calon-calon bupati selalu itu mengharap ya iya kayak saya jaketan putih kayak paling murah besok ya jadi kepala dinas pariwisata ya iya paling murah sih ngeganang-ganang kayak mas-masing itu ibu TV boleh
PM besok malam lagi jadi bupati di kayak Banyumas kasih bupati Banjarnegara lagi gubernur lagi ya. Allahumma tidak menutup kemungkinan semuanya mungkin karena kita tiketnya ke situ. Subhanallah ya Allah, pemuda-pemudi hari ini, anak-anak hari ini, pemimpin masa depan. Tapi tugasnya para kiai, bocah cilik, sangoni agama, sangoni ilmu, sangoni tata krama, akhlak al-akhlak fauqal ilmi, akhlak adab tata krama. Posisi ini penting di atas ilmu, ilmu wis penting banget. Anak sing lebih penting apa? Akhlak. Kang aran soleh bagus atine karena mama sari ilmu lelaku mereka lan marifate. Kualitas pendidikan bersama-bersama Pak Agus, Pak Dewan kita. Ayo, sarang-sarang menuju Purbalingga yang bermartabat. Allahumma. Caranya bocah-bocah. Pemegang kendali Purbalingga ruang belut harus selamat dan mengaruhi bocah-bocah dari lahar sekarang hari ini. Nih bocah siki pada senang ngaji, pada senang cekat dengan ulama. Insya Allah besok dari lahar anak sing dadi bupati, anak sing dadi DPR, anak sing dadi apa, menteri presiden sekalian. Jelas bupati presiden sing ngerti agama, sing kenal dengan para kiai, sing cekat dengan Al-Quran. Allahumma. Tapi ketika kita aturkan Gusti Allah, apa yang terjadi? Bumi sang soyo keder, menungsane pada tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer, sing tua kadang reset dan pasang. Iya, nek lagi bener nasibe seger, tayang tuku motor tiger. Lah nek lagi aber nasibe banger, nomor disora bener sing utang ing uber-uber modar denger. Aja kakin atuh kang Gusti Allah, apa yang terjadi? Lah bumi sansaya urip menungsane pada umek cinduran mangan warik singin soran kelepok kelepok sing tua ambekane sesek napase ambek mikir anak wadon pada koplo ngantik lantik lantik diarani ngomongi pada ndablek pecicilane perawannya ora mandek mandek uang senengane dimek mek kuberti mek-mek watang rasane bunek bunek segam lebu rasane enak uang jawa tengah aja pembayi sakulek ulek mbu sapa sing utek utek. Iya iya mulanya kulun jenengan wakana aisyuhu kafafan wakona abihi. Ayo dati wong sing becah islami kecek layu tapi sholat zakat sedaya dilakoni muka-muka dalan takwa kulun jenengan ngelakoni apike ditinggal nasinya seburuk-buruk. Allahumma ala mentara kafara idallah sapa wongis ngerti eling-eling mentaro kafaro idallah pada ninggalna menjauh dari perintah Allah sholat jor-joran sholat yora diurusi
bakal apa? Faqad kharaja min rahmatihi, dadi wong niku metu saka rahmate Gusti Allah. Kadang-kadang kita dadi wong sing sok kelalen lagi nang rezeki, sing dideleng apa? Pasar, sing dideleng mall, sing dideleng Shopee. Begitu mungkin nama masalah nembe mencite rame anak lindu keker mencite rame ya Allah nyong dosa apa dan sebagainya kabeh bencana asale kang perilaku ne menungsa mulane kita urip nang alam dunia ora suwe nyong mati siki ya monggo ngesuk ya ya monggo-monggo dibarengi siap karo Gusti Allah monggo jawabane mulane kula ndonga ra akeh ya Allah umpama kula urip manfaat bermanfaat maslahat nyuwun ya Allah kula dibarengi kuat umur ingkang barokah umur ingkang panjang tapi umpama ya Allah uripe kula langkah manfaate mung dosa tok isine ya Allah nyuwun kula ya Allah aja kesuwen kula urip nang alam dunya tunggu kula sedikit. Orosah, nyuwun ini tunjuk mengapa kula pribadi yang saya belakang untuk diri saya darah. Ya Allah, kalau hidup saya bermanfaat, uripe kula memberikan kemudahan untuk orang lain, memberikan kebagusan untuk mulia, manfaat, maslahat untuk saya pribadi, keluarga dan orang lain. Ya Allah, nyuwun kula diparingi tawil umurona, diparingi kula umur sing panjang. Tapi umpama kula uripe nang dunya mung maksiat, uripe kula mung lakoni salah dan dosa, ya Allah rusak kesun kula urip nang alam dunya. Karena al maut rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin. Mati adalah rohah ngasone wong sing beriman dan mati adalah tuhfah hadiah bagi orang yang beriman. Kadang-kadang kita nang dunya kesel, ya memang kudu kesel wong sing iman kudu kesel. Ngurusi NU kakak bayarannya kerana dalam Mbah Hasyim Mbah Hasyim Aish Angri jadi relawan kakak bayarannya urusan dalam menung satu bulan ini lawan saya dasari kita berapa ada manusia di sini mau ngerugi di sini mau lara api tok dalam kalawan Gusti Allah Allahumma urip nang alam dunia kesel kesel kadang-kadang kita kulo sepi lihat kamu suku nunggu merasakan lo dipakti curhati mas nung jadi kurang apa ya lenang apa sih mas ujaku nung ya sholatis apik sholatis mempong subuh beta kawin di mengrokangap sah nah apa sih karung bunga esok mas subuh karung bunga esok ya Allah sholatis ujaku tak jangani lo nalon ngaji ini mempong satu sore ngaji minggu ahad minggu ahad ahad esok niku ngaji senin manis ngaji senin pon ngaji selasa pagi ngaji dela-dela ngaji tapi kenang apa masalah anak apa ya mas kenang apa apa perkara ya mas Allah mengkepengin kita pun sadar urip nang alam dunia bagi wong sing iman kue orang betah nek kebetahan bahaya karena urip nang alam dunia orang cepet-cepet panggil karo Gusti Allah kue nang dunia kan gak ada ngelak anak ake masalah kita kate wadi masalah dek dewek boleh jadi masalah, bangsa jadi masalah, kiai apa maning semuanya masalah kebar, punya masalah masing-masing, youtuber jadi masalah, kafe jadi masalah, masalah. Tapi tenang apa kita bangsi iman insya Allah dibaringi masalah itu dalam rangka mengkaitingan, wong kita dibaringi masalah. Kadang-kadang bapak-bapak sing duwe bojo, bojone kepriwete di masalah, duwe bojo sing dilalah duwe bojo ayu, duwe bojo manis, dilalah ya galate ngumpuli malaikat Zabaniyah. Sing duwe bojo nerima nang lesa manut matur nuwunan, dilalah ya ireng ngumpuli kubruk. Ana bae kurangane, ya bener bae kelonyong. Dilalah apa-apa ana bae itu dalam rangka kita dikasih masalah, dikasih sebuah peringatan, wis kue ngaji, kue sholat kok. Tapi dengan lipurin dan alam dunia ora suwe men kita tidak terlalu hubut dunia cinta dengan dunia wong nyatane dunia adalah dunia daroman la darolahu umayh wong sing ora duwe umah dunia maluman la malalahu hartane wong sing ora duwe harta buktine apa? Bayi lahir budak orang nganggo koko orang nganggo sarung muda belajar bayi apa orang nganggo apa-apa orang ngerti apa-apa budak anak bayi lahir terus dasteran orang orang gak apa-apa bayi lahir terus omong weh orang gak apa-apa apa orang ngerti apa-apa tapi Allah maringi lambang bayi lahir tangan yang gegem. Ini berarti tanda nih calon-calon bayi anak-anak di alam dunia memegang sebuah visi dan misi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'idun fil ardi
khalifah, pemimpin yang purba lingga, calon-calon pemimpin yang lahar Allahumma. Amin. Deweke ora sadar, bayi lahir tangan yang gegem, kabeh kepengin digegem, dunia digegem, batu bara digegem, jalan tol digegem, sawah gegem, lemah gegem, pangkat gegem, perawan gegem. Tapi nyatanya kita ora sadar barang mati, kita tetap mati mayit tangane udar. Anak nang berbalik dan nang lara nang mati tangane ngepel. Singa dusi orang mani ngat dusi kau tadi dijotosi. Tangane udar. Apapun kuat kita memegang jabatan kita, apapun kuat kita memegang harta kita, udar los kafe tiparin nang ketu runan iya nang keturunan yang ngerti ilmu agama dibagi tepat. Gue kirim nasota pun gue wong desa sampun nang alamku kubur tapi nek wong tua meninggalkan anak dalam keadaan bodoh. Mantaro kawaladuhu jahil kunyudam bun amilahu alaihi di wong tua mati ninggal nyabur balingga mati nang jeh nang alam barzah ni kolam kubur ni kok nang dunia anak ora disanguni agomo ora disekolahna ora dikon nyaji atau kang musola atau kang masjid atau kang kia atau kang Quran. Kullu dhanbun amilahu alaihi bodone anak gara-gara wong tua orang nyekolahna bocah ngelakuin dosa kaya ngapa gede nih kaya ngapa dosane wong tua ketularan dosane lho dosane wong apa dosane wong adalah membiarkan kebodohan anak membiarkan bodone anak wong tua ketika urip nang alam dunia karo anak wong tua babar belas orang ngurusi pendidikan agamane bocah berarti bisa nih bocah bodoh gara-gara wong tua orang nyekolah, nah orang ngurusi, orang rumati pendidikan agamane bocah. Niku, ketika bocah ngerti agama, sekolah, ngaji, hebat. Tapi ini bocah tukang agama, sing penting yang soke, badannya wong tua dikukut kabeh. Anak-anak-anak pada orang ngerti agama, rebutan pada bendrong-bendrongan pring, yang coli papringan, gara-gara rebutan lah. Risa, sing rugi sapa wong tua. Tapi lihatlah kita dari wong tua perkasa nang alam dunia nyanguni bocah sekolah, nyanguni bocah ngaji, bocah mentas dengan ilmunya, bocah mentas dengan tata keramanya hebat. Wong tua seta anaknya nang alam dunia ngerti aku mau anak seta nih wong tua. Ya Allah, kula kirim Fatihah, kula kirim Yasin, kaki wong tua sing zaman seta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga barokah niki nur hidayah bagus mantep kita kobarkan semangat sementing kita dinanti prihatin tidak ada wong mulia tanpa laku prihatin sholat subuh prihatin puasa prihatin apa-apa prihatin karena tidak ada orang yang mulia tidak ada orang yang hebat tidak ada orang yang pangkat jujur tanpa rekasa tanpa kita dere-dere prihatin riyadho nadani bayati sholo ala Nabi Muhammad. Sa'ukbilu ya khaliqi unjadi kama antamini ilahi turid warju idhan tatabbaluni jibal juga ngerti sholawat besok gendong bayi bocah bayi ini di sholat mati gendong bayi ini ini misalnya bayi ini om ini bayi ini nyong semuanya bumi zaman ini pula ini bayi ini semuanya soalnya pula ini bayi prematur 6 bulan 28 hari ini semuanya pula cerai unung rong-rong di bayi ini gendong bayi ini sholat nanti mughara Rasulullah, mulalah, albi bi hubbi
paring anak, kepengin anak saleh-saleha, sugih banda dunya, sugih rezeki kepena, wong tua dilingi-lingi kelawan anak, salah satu penyebab yurisul faktor gampang fakir bocah, gampang melarat bocah, seret rezeki ini bocah gara-gara bisa jadi wong tua. Wong tua sing kepriwe, wong tua sing seneng gentak ngomong kasar bahkan donga elek maring anak. Bocah jajan, orang gawat duit, ngendeki bakul. Bocah jajan duit, nang piti, nang apa, ngisor meja, ngisor kasur, ya, ngisor taplak, dan sebagainya. Bocah jajan duit, bocah kayak maling. Jenang ngomong maring anak aja ini, bocah gede ini dati maling. Dati maling, jenangan aja kaget, nomor jane dongane wong tuh maring anak. Bocah ngendeki bakul-bakul, orang gawat duit, dipunin dongan-dongan, ngomongi-ngomongi, tapi sih ngapik-ngapik. Lah, bocah buka aja menteri ekonomi, jajan orang gawat duit. Jadi dongane wong kan, bocah besok dati menteri ekonomi. Iya, penyebab bocah angin rezeki ini, gara-gara bisa jadi wong tua, untuk sing kepriwe. Wong tua sing seneng ngomong kasar maring anak, dentak apa maning dongan elek maring anak. Tapi mari bocah dati petang pikirnya, wis petang pikir jamin angel rezeki ne seret rezeki ne mengorganisir rezeki asalnya kan pikiran pikirannya padang rezeki merdek dewek Allahumma amin. Kita kanggung tua mari anak siki anak mari wong tua penyebab yuri sulfa program mengelarate nomor 2 anak mari wong tua maksude walasio kutamal masaiye yurisul fakro di anak wani melaku nangarepe wong tua petantang petenteng menteng kemek kaya celek di anak mantu melaku nangarepe mertua orang anggo permisi orang anggo tata kerama dumeh bocah esuk di dumeh mantune pangkate dhuwur dumeh mantune ilmune akeh dumeh mantune pangkate bagus tapi nyepelek na mertua anak nyepelek na wong tua santri nyepelek na kiaine santri nyepelek na guru sing mulang lawan agamane yurisul fakro angel kon sugi gampang kon melarat Allahumma mulane antara wong tua karo anaknya sinkron iya wong tua pengen anaknya suki dongakna bantu sholat maghrib ibune sampun bu mari maghrib dongakna dongak apa nek mari anak bu sing sae-sae contohnya apa amin terus pinter terus anak yang sukses terus sing suki apa ora? Sing suki jaluk anak aja mung suki tok sing ahli zakat ahli sedekah suki tok mung ditumuk kebandane ngecembung dadine penyakit soalnya ora dikeluarkan ora digelontorkan hartane bulan ini jaluk anak karo Allah ya Allah baik-baik calon-calon istri tetangga yang suki ya Allah kula kepengin apa anak sing soleh, sing alim, sing pinter ya Allah, sing ahli zakat ahli sedekah. Jaluk anak aja mung sugih tok, tapi sing ahli zakat ahli sedekah. Mergane anak wong sugih tapi ora seneng zakat, ora seneng sedekah. Rezekine seret badane ilang contone korun. Wong sugih tapi medit pendit bakhil betitil. Nyatane apa? Bandane duntal nang bumi manggone nang El Fayum saiki El Fayum kue ana blumbang gede rawa abak di tempat itu apa korun ditenggelamkan nang bumi korun duntal nang lemah korun dicecep oleh lemah hari ini terjadi di El Fayum korun gemien ditelan oleh bumi diuruk oleh bumi pendem nang jero bumi dengan sendirinya bumi ini untal korun mergane korun wong sugih jadi ibu ini sugih tapi pelit kue korun mulai ibu ini kuduk lemah ketemu mas cilik-cilik jadi ceremoni ini harta mergane kue ceremoni ini tinggalan nerojo korun manggone nang kota El Fayum. El Fayum manggone nang negara Mesir. Ngertos Mesir? Ngertos?
Mesir niku nek kang polsek Rembang. Endi ya? Ngono ra mangetan ya. Enggak. Ya. Lah, kuwe korun wong sugih tapi berdetil tapi bakhil. Akhire wong sugih bandane ditumpuk baik ora gelem sedekah ora gelem zakat. Akhire ya kaya nasib kaya korun juntal bumi sak lemahe, sak wonge sahartane korun. Tapi wong nek seneng sedekah angel kon melarat. Contone sapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku wong sugi-sugi sahabat, wong nek kepengin melarat jajal sugi malah kepengin melarat, bandane di sedekah-sedekahnya semakin sedekah malah Abdurrahman semakin sugi. Mulane orangnya sejarahe wong seneng sedekah dadi melarat e orang anak. Tapi nek wong pelit dadi melarat e pirang-pirang. Contone Korun, kita sok salah kaprah tanggane jaluk apa-apa kita ngomong aja. Jenengan diomong, kita lah pelit. Apa jawabannya? Pelit orang suki-suki. Ceremoni pelit orang suki. Suki malah pelit, tapi gampang melarat. Tengok yang sengong soka, kau insya Allah tiga rezeki ini kepada karo Gusti Allah. Ini bukan perkara jual beli ganjaran boten, tapi perkaranya adalah kalau kita senang menginfakkan, kita senang soka, kok kita diberikan lebih oleh Gusti Allah. Mulanya aja eman-eman perkara ilmu, aja eman-eman perkara benda. Kenyataannya benda kalau kita senang soka, kok landasannya adalah Allah, bukan kepada manusia. Nek landasannya manusia tetap larat. Otak naik sotakuan berapa sukin yang orang diwai berarti kan kita menaruh harapan kepada manusia rasa sakit gitu, sakit nah ini apa-apa landasannya Allah Allahumma ulangi sarang-sarang suci wong tua maring anak aja nyepelek na wong tua aja nyepelek na mertua wong tua gendeng lah orang bagus lah tetap wong tua dan mertua wajib kita muliakan birrul walidain. Insyaallah kita tidak akan mengrezeki ini kalau Allah kepenak urusan nang dunia nang akhirat karo Gusti Allah. Dungo saran-saran saking badalar waktu cokol bareng-bareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngelibat. Allahumma ubat-ubat muka-muka pinaringan selamat. Allahumma tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kulo boleh ini, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kenapa wong kon berusaha kon donga ben kenal karo Gusti Allah. Ya benar takdiran aturane takdiran ketetapannya iya, tapi kulo matur tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Dan bisa kita pun padan doa kan ngapa? Kon kenal karo Gusti Allah. Apa doa ini kau bu? Allahumma katra kitri, Allahumma ubat, men apal karo lagu. Tapi ya jangan buat cokot tinggir. Budawan. Lalu kita pun nih pak Kiai, Mas Ulin, jenengan sebagai seniman budayawan pripun iki menanggapi ana lagu iki yo ora apa-apa bagi saya pribadi ora masalah sebabe Mas lho sebabe Joko Tingkir nama paraban nama panggilan itu kan nama panggilan kemudian dawet makanan enak minuman enak apa masalah kecuali Joko Tingkir ngombe ciu tapi masalah karena apa penghinaan lah dawet apa masalahnya enak gurih tidak masalah, tidak luar polibut. Tapi saya maturnuhun harus menjawab lagu. Alhamdulillah maturnuhun. Jadi mungkin pada ngerti Joko Tingkir, pada kenal Joko Tingkir. Itu nama panggilan, nama asli nih. Sintan Mas. Mas Karekwek, Sultan Hadiwi, Joyo. Sunan Kalijogo ya, Kalijaga ya Paraban. Nama aslinya Rote Mas Said. Siapa lagi? Sunan Bonang, Pak Bonang ya Paraban. Nama aslinya Sayyid Makhdum Ibrahim.
Panembahan Senopati Paraban. Nama aslinya Danang Sutawi Joyo. Termasuk kan kulo ulin kan Paraban. Kulo kan aslinya Michael. Michael Mambui. Michael lahirnya malam Rebo Pahing. Iya. Sing penting orang Michael Sarkandi. Apa artinya? Michael Sasar Nangkandi. Iya, Paraban. Gak masalah. Tidak ada pengenang bu. Coba tingkir. Gue jawab mana? Ganti. Joko Tingkir Wali Jawa murid Jeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja. Berarti boleh ya Mas, boleh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Selama cuma masalahnya begini Mas, kita lupa dengan nama tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh nusantara kita, sehingga kita dengan mudah menempelkan nama seseorang, nama tokoh yang diagungkan oleh orang Jawa, ditandalah budolanan, penghinaan boten, pelecehan boten. Masalahnya adalah kita lupa dengan sejarah, sehingga kita nyepeleng napa rojo kotingkir, nyeper nagomo dan nyeper kekuasaan di tanah Jawa, malah ditandalah budolanan. Masalahnya di situ. Kalau lagu tokoh dinyanyikan tidak masalah. Contohnya apa? Wabong dikawin lagu mengenal Wabong. Jenderal Sudirman dikawin lagu mengenal Jenderal Sudirman. Jaya Perkasa dikawin lagu jadi kenal karo wali Jaya Perkasa. Nama tokoh untuk mengenang tidak masalah. Lah ini kan bukan untuk mengenang tapi untuk menjadi lagu dolanan. Nang gunung kung liwang liwung lahir bocah sing dadi wong agung babuyute tentara Indonesia gagah perkasa lan berwibawa Sudirman panglima besar kaya Kiai Enom ngagem blangkon digawe patunge nang bupati jumenenge nang bunderan HI apa refe Sudirman lahir nang Bandar Barang karep tangene pinter ngaji gede nih mimpin perang apa mungkin pun jenengan sabda nih kaya ratu kapandita gede nih kena kanggo batu ladang nan anak buah paling disenangi nan mungsuwe paling diwedeni semangat kaya singa barong ora wedi ancamane Sudirman mimpin perang gerilya munggah mudun gunung lebu metu desa mungsuh dicegat nganggo udan barat tongane direwangi para malaikat unyu sing Cilacap ya palagune saking kulo cinta karo Jenderal Sudirman saking cinta karo Purbalingga ora bakal icik-icik anak meskine anak sing babat bangun raksa eyang wali Jaya Perkasa arane nang karang moncol papan petilasane ya bu ya iya kan sedoyo kenal tidak masalah oh jadi kelingan Wabong jadi ngerti ini sejarah tokoh misalnya tidak masalah sing babat Wabong sapa Bojong Sari Jaka Satria tumpakane jarane reng gagah pisan ngalor ngitul mlayune separang-parang kuwi lagu ndak masalah dijadikan go pelajaran ya dadi ngerti Joko Tingkir dadi ngerti Jaya Perkasa dadi ngerti Jenderal Sudirman lantaran digawe lagu nasional yang menang sejarah ibu kita Kartini dan sebagainya ben kenal ndak masalah tapi kiye Joko Tingkir ngombe dawet kue rap apa tapi kan lagunya konsepnya adalah lagu dolanan seakan-akan nyepelek nah Joko Tingkir maksudnya kaya nih ku mulanya ayo digugat aja nganggo dawet nganggo nih wali Jawa Joko Tingkir wali murid Jeng Sunan Kalijaga wis masyhur Yo dadi wali Yo dadi raja Ale
Sallu ala Muhammad. Joko tingkir wali Jawa murid sing sunan kali Joko wis masdur ing nuswanto yo dadi wali yo dadi rojo yo dadi wali yo dadi rojo tuku dawet nanging sarawin sirae mumet ora duwe godong nangka diidek-idek sing diperjuang nama kane Aduh, kasar banget ya. Iya, ada masalah apa sih Mas? Mereka cerita apa aja nih kali ini? Kenapa sih Mas? Mencintaimu memanglah nyata, tetapi memilikimu hanyalah kata-kata. Sadoi ulinu he. Salatullah salamullah ala Muhammad rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nandur bawang nandur merica wis kadung sayang kong diamjok sayur asem ayam bakar lambene mesem atine lambene mesem atine lawan Allah kang maha suci kuturan kulan rino lan wangi ditirakati tiria boy pikir lan suluk ojo nganti lali pikir lan suluk ojo nganti lali kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun ojo tak siyo iku sunai rasul kang mulio Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita lir Sunan Kalijogo kula matur ben kita hafal dadi Ibnu kudu ngerti sejarah. Sunan Kalijogo diantaranya muridnya kakak diantaranya adalah yang pertama Mbah Cokrojoyo terkenal Sunan Geseng. Sunan Geseng ilmune mudhun kepada Pangeran Benowo. Ilmune Benowo mudhun kepada Pangeran Sambu. Kudu Sambu, Sambu. Kudu Sambu. Kalian tersambung-sambung.
kepada Pangeran Sambu Lasem, dari Pangeran Sambu Lasem kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo, kepada Mbah Khairon Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadrotus Syekh Hashim Ash'ari. Sanad keilmuannya dan nasabnya juga jelas. Nasab ke keturunan darah, tapi nek sanad keilmuan jelas. Dadi kenapa wong NU ora utik-utik perkara ajarane Wali Songo, mereka ning ngerti secara ngerti silsilah, dikir tahlil kirim donga lakonana, maca Quran selawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno. Ajarane Wali Songo kita ndere kalon payunge Hadrotus Syekh Hashim Ash'ari. Muku-muku selamat diparingi berkah alik-alik Allah dan lantaran para kiai kulon jenengan, para ulama kulon jenengan, khususipun Hadrotus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Allahumma amin ya Rabbal. Itu jazah perkara Jawa kaning kula tanggul Mbah Kiai apa nak kula kepengin dijazahi ijazah napa nak kula kan masih jiwa muda. Lah iya kula nek kula apa-apa ki mripat-mripat yuyu guru gedang kepengin gedang, guru kopi kepengin kopi, guru motor kepengin motor, karena masih muda jiwane jiwa muda. Iya, jadi apa-apa kepengen meripat yuyu, ruhung telangsa, melu telangsa, ruhung seneng, melu seneng, ruhung mangan kepengen mangan, meripat yuyu. Kulo kepengen, kulo dijazah kiai, dan kulo dua apa-apa kepengen kesempatan, tinggal-tinggal kesempatan. Kulo diparing ijazah, iya nak, kulo tak paring ijazah. Ngapain kiai? Kuenya kulo apa-apa, seneng apa-apa, asal itu kebaikan. Iya kiai, kuen dungo di solarati. Ngomong kiai, nomor loro, kuen dungo, setitik, simpel padat. Napa kiai? Allahumma nular. Napa pak? Iya. Wis seneng karo mobil mewah ono Land Cruiser 2 miliar 400 cepel jeng. Allahumma nular. Bisa larat yo. Pinja cepel cek Allahumma nular. Uma gedong cek Allahumma nular. Purwana pondok gede cek Allahumma nular. Guruana rumah kayu bagus banget subur cek Allahumma nular. Guruana HP cek Allahumma nular. Guruana perawan aja main cek 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 bro. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa di malam hari pon pada melek tengah wengi bato tidur kulo jenengan ora ketang seketsap pon pada donga ora ketang rongrokan pon pada salat ngedengna salat salat tahajud salat hajat dilakoni di tengah malam kita antara jam 1 jam 2 ngarepi qobliyah subuh dilakoni kita bareng-bareng dua rakaat kita pada salat ora ketang seketsap rong kecap pon pada donga diwundur Allah di waktu itu doa kita gampang dijawab cepat insyaallah dijawab karo Gusti. Mergane jopo srono topo japane dona tapane laku priatin seranane ya serana apa kita sholat kita tapane laku priatin priatin apa mengimungin ini pada turu kita priatin beripat yang buka mantuk ditahan adem ditahan priatin malam hari kita nyunggar Allah mergane jopo srono topo japane dona ya Allah apa karepe seranane sholat kita lakoni bangun tidur bu terus lah dia tanya wudhu lah iya nomor telu tapa tapanya apa ya topos atau tomong topo gelem rekasa yang ini pada turu enak dia tangi yang ini pada turu kemulan kayu ngangat dia kedinginan nopo katisen dan juga dia yang ini pada turu enak enak pada dekok pada turu pada enak tapi dia kita laku prihatin dan ngomongi kulanya tanggalannya karena bujang kok males-malesan kulo nek bakto ngaos kulo sengaja pakai kulo bakto ngecuk pulang rumah pulang rumah balik rumah pulang rumah pulang ke rumah balik rumah kulo sengaja kulo langsung tanggul berliga di pinggirnya jam roro jam telu kulo sengaja metu tang rumah motoran ngapa kue kulo dadi ngerti dadi nek ana bujang kok males-malesan dolanane slot bengok judi online bengok ngasih nomor baik
izin jam telu esok Mbah Putri gawa tenggok, gawa godong kremak, godong kerokok, gawa godong gedang pinggir jalan ngeteni bis liwat. Nyung dadi sadar, ya ono Mbah Putri adem-adem dilakoni demi perubahan rezeki. Ini wong dari kayu, ayo kita punya keinginan tapi yang dongah ya usah dongah pengurat tadi ya Allah ini udah lebih terong miliar di bakang langit tebluk turu-turu tok awan turu wengi turu esok turu awan turu manik langit turu nyekel HP unggah status WA semua akan indah pada waktunya prek lalu-lalu pemberat izin karo baik bakaku gak mau rinjing kanan kiri pita sugi rinjing keranjang lorok kanan kiri mari pasar Mbah Putri gak mau tenggok ngetahini bis liwat ngetahini godong apa godong-godong digawa godong gedang godongnya tangganya digawa kabeh bayu mana kangkung digawa mari pasar Mbah Putri jantel wesuk nini-nini Mbah Putri sepuh bakaku gak mau sepuh sepuh nikung bangga mau rinjing kanan kiri izin karo bayu sepuh dari menikmati masa tua malah dalam berjuang rekan rekan sebulan yang nabu jang bosan ngemung turah turu tok kerja males arif apa panggil apa orang gelem isin karo baik kita kenapa bapak ibu kita ada suatu saat kita acuhkan keramaian ini kan rame-rame suatu saat kita butuh menyendiri memikir perkara alam memikir perkara yang kita lihat kita temui kudu kadang-kadang biasa ngaos biasa wayangan kan rame-rame banget lah kudu butuh waktu untuk sendiri mangkat motoran tengah malam jam tulis sujam ngarepi subuh kudu mangkat gelem ya Allah iya iya Mbah Putri jam telu esok jam setengah papa bis matang kelis nang toko matang kelis nang protelon nang ini bis li liwat Mbah Kakung gawa baterai si ngulung si pada mangkat jam telu kungi kulo karang rena jam telu esok mangkat tandur pak jam telu esok mangkat tandur tandur ini pari ini bu ngarep ibar subuh pada adem-adem mangkat iya jam telu ngarep subuh agar subuh pada mangkat maring sawah ibu-ibu kaya pada tandur pak pari iya iya inilah yang namanya hidup yang donga ya usaha usaha dok orang gelem donga wong sombong donga dok orang gelem berusaha percuma donga-donga dok orang gak gerak karena Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita orang rubah nasib dewek dewek mulan nih kulo matur ayu alon-alon kita berusaha semampu kita nomor dua imbangi dengan doa karena tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa ud'uni astajib lakum doa kepada Allah Allah bakal mengijab doa kita Allahumma mulai malam hari ini Masya Allah setengah malam mulai kita kesempatan hibat di malam hari ini kita ndonga monggo tak warai cara ndonga ibu nek maca Fatihah monggo Fatihah badhe salat maghrib pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang semampun jenengan ping telu monggo ping pitu monggo ping sebelas monggo ping patang puluh si monggo karo maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atine karo ngrentet ya Allah muga-muga diparingi kula rejeki sing mawaddah wa rahmah ma'as sakinah minad dunya hatta akhirah ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atine ngrentet ya Allah muga-muga kula diparingi jodho sing salehah utawa ngerti sih apa ndu? Iya mbak nih ya Allah muka-muka dipocok sing soleh ya ya amin donga 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 bojomu besok kaya ngapa tergantung perilakumu hari ini anakmu besok kaya ngapa tergantung perilaku kita hari ini pada orang tua kan jenang bidamu biru aba akum tabir hukum abna hukum lu takon ya kiai kalau pengen dua anak sing soleh soleha caranya berikut kiai kalau pengen dua anak jawabannya gampang yang bojo disip mpun kiai mau kalau banyak pun bojo berikut kiai lah kue ku pengen dua anak sing model kaya ngapa kaya ngapa kaya ngapa tergantung perilakumu hari ini lu berikut kiai kue siki karo wong tua api kue siki karo wong tua bagus besok anakmu bagus karo kue tapi hari ini kue angel datur wong tua hari ini kue wani karo wong tua nyeparna wong tua besok kue ngerasa nah rasanya disepelek nah karo anak rasanya dimana ini karo anak dogan sini bilo biru aba akum tapi rukum abena hukum nek hari ini kita api karo wong tua hari ini kita muliakna wong tua kita bakal dimuliakna karo anak tapi hari ini
kita angel karo wong tua, bendu karo wong tua, wani karo wong tua. Oh, aja kaget besok kita ngrasakna rasane diwani, dibenduni, diangeli karo anak. Berarti semua tergantung karo tanduran. Apa baik kumpul negara tanduran. Pramilo, ibu bapak, kula wong bodho, kula bocah bodho bisa nimundungo, muga-muga nur hidayah dadi lantaran berkah untuk masyarakat Walahar, terutama Serang. Allahumma isa-isa kula pun saged sowan mriki, romo kiai sedayanipun kula cak bodho, kula wong bodho, ilmune dereng kathah mung sifate kula dalan dereng-dereng matos ilmu. Mulane guru kula oleh kowe nek purung golek ilmu, ilmu nek sing digolek ora bakal akeh. Ben akeh, kowe karo memberi. Berarti apa? Ya karo mulang, ya karo golek, ya karo mulang. Apapun itu, jadi seperti itu. Ibu nek kerja, ya kerja. Ngumpulna banda ayu, pada dadi wong sugih, wong sing mampu, wong sing kecukupan. Ini ngajak kelalen. Tasarufkan harta kita, sodakon kita, terus sehingga itu malah insya Allah tidak kepada kerjanya karo Allah. Daripada kita mengumpulkan doa orang gelam aweh, mungkin dikutum doa orang gelam memberi, itu malah oleh sepiting anak bayi perkarane, anak bayi masa lain. Beda kalau kita tadi tinggal di guru pula nak kue boleh tahu ilmu sing ngake carane kan pun kaya carane kue yuk kalau mulang bocah-bocah nang tepeki nang musola gini kulo niko yuk kalau mulang seperti ini artinya apa? Kalau yang golet ya karo mulang ya memberi, begitu pun dengan harta yang golek menoliake caranya juga memberi sedekah zakat. Muga-muga kita kepenak masyarakat Walahar boleh terjadi manfaat barokah. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil sempurna ning ngaji ngantos donga pungkasan, donga penutup panjenengan kondur ganjarannya di sempurna. Allahumma kepada pembawa acara nduk, ibu mbak, saya berikan waktunya, kembalikan waktunya kepada IPPNU Serang, IPPNU Walahar untuk memberikan waktu pada Mbah Yai. Urutan terakhir adalah donga penutup nih. Ya, ndeleng aja karo grogi. Nggih. Monggo katuran Mbak-mbak, Ibu-mbak, ya Mbak Ndu untuk memberikan waktunya pada Romo Kekan keparem mimpin doa kulon derek. Sambung biparin kulon jenengan derek-derek dungu saran-saran kali Romo Kiai. Muka-muka berkah kulo pribadi masyarakat Walahar rembang mumipun. Allahumma matur-mumun sangat matur pangapunten. Allahul muwafiq ila khamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran pembawa saran, saya kembalikan waktu dan tempat kami, persilakan matur-mumun. Semoga katuran.